Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala jua pada malam ini sebagaimana biasa kita membaca kitab Titisan Hujan Lautan Sufi. Karangan Fadilatul Syekh Al-Allamah Husain Nasir Ibn Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullah ta'ala, dan kita masih melihat muqaddimah beliau, muqaddimah Fadilatul Syekh dengan bahasanya yang begitu menarik. Daripada bahasa muqaddimah ini pun kita sudah mengetahui apakah yang ingin dibicarakan oleh ilmu yang cuba diketengahkan oleh pengarang kitab ini. Dalam kuliah yang lalu kita lihat pujian beliau kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyirami hati-hati orang yang arif dengan kasih sayang, dengan kecintaan, dan pujian beliau dengan Allah taala menerangi mata hati mereka dengan cahaya keesaan, cahaya tauhid, cahaya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini sambungan daripada pujian di atas, sambungan daripada pujian di atas, sambungan ayat dia begini, walaupun dia tak sebut dah di bawah tu dengan alhamdulillah, tapi dia masih lagi dia panggil ataf kepada ayat atas tu. وَرَفَعَ مَرَاتِبَهُمْ عَلَى بِسَاطِ الْوِلَايَتِهِ maknanya الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَفَعَ مَرَاتِبَهُمْ عَلَى بِسَاطِ وِلَايَتِهِ gitu. Kemudian الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَلْبَسَهُمْ لِبَاسَ الْخِدْمَةِ لَهُ بِتَوْفِيقِهِ وَهِدَايَتِهِ. Kemudian alhamdulillahilladzi tawajjahum bitijanil ijlali wal ikram wa halahum bihilir ridha wal fitam. Gitu asal ayat dia. Tapi dia tak ulang banyak kali lah, dalam bahasa Melayu pun kita tak sebut banyak kali. Cukup dengan kita menggunakan perkataan pengikat kata dalam bahasa Melayu, maka dah memadai untuk memberitahu kepada pembaca bahawa ia ada hubung kait dengan ayat yang sebelumnya. Baik. Jadi sini masih lagi pujian dalam bentuk pujian daripada muallif pengarang kitab ni pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terjemahan dia, segala puji bagi Allah taala yang telah mengangkat martabat mereka. Mereka golongan yang arifin tu. Mereka golongan yang arifin dulu, qulubal arifin tu, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah taala yang telah mengangkat martabat mereka, yakni mereka yang arifin tu, orang-orang yang mengenal Allah taala di atas hamparan kerajaannya. Dan segala puji bagi Allah taala yang telah memakaikan mereka, orang-orang yang arif tu, dengan pakaian khidmat baginya, bagi Allah, dengan tauhid dan petunjuknya, petunjuk Allah. Baik. Awal dulu dia puji Allah taala kerana Allah taala memenuhi hati-hati mereka ini. Hati-hati orang yang arif billah ini dipenuhi, disirami dengan rasa kasih, dengan rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa cinta itulah maka mereka ini diangkat kedudukan ala bisati wilayatihi. Bisati wilayatihi ni bisatil ibadah. Dia panggil bisat ni asalnya hamparan. Hamparan dia terjemah pun hamparan. Hamparan beribadat pada Allah taala. Bila mana seorang yang arif billah, orang yang mengenal Allah Ta'ala, orang yang mengenal Allah Ta'ala dalam masa yang sama dia mengenali dirinya. Sebab tu ulama sebut, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Allah Ta'ala.
Seorang yang mengenal Allah Ta'ala, maka dia mengenali dirinya. Orang yang mengenali dirinya ini, orang yang tahu hakikat hamba, hakikat dirinya sebagai makhluk suruhan Allah Ta'ala. Makhluk yang bergelar kuli pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala gitu. Dalam kitab syarah syarah Hikam Abi Madyan disebut perjalanan seorang salik ilallah, perjalanan orang yang ingin mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, dikata tidak ada kenderaan lain yang boleh menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala kecuali dengan kenderaan iftiqar. Kecuali dengan kenderaan merasakan diri ini fakir, miskin, hina, dina dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ni yang Allah Ta'ala tahu wajahum bitijanil ijlal. Orang yang arif billah ni ialah orang yang Allah Ta'ala angkat kedudukan mereka. Tapi kedudukan mereka yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling tinggi sekali ialah bila kita merasakan bahawa diri kita ini hamba. Bila kita merasakan diri kita ni hamba, itulah tingginya kedudukan kita. Sebab tu Nabi suka bila Allah Ta'ala menggunakan perkataan abdun, subhanallazi asra bi'abdih. Nabi suka sangat gelaran Allah Ta'ala berikan kepada dia sebagai seorang hamba. Sebab Allah Ta'ala memperakui bahawa Fulan bin Fulan ini adalah hamba kepadaku. Macam kita dengan guru kita lah. Kita dengan guru bukan pengakuan kita yang diambil kira sebenarnya. Bukan pengakuan kita, ni guru saya, ni guru saya, ni guru saya. Bukan pengakuan kita tu yang diambil kira sebenarnya. Pengakuan guru kepada kita tu yang diambil kira. Adapun kita, memang kita mengaku semua guru kita. Tak pernah mengaji pun kita mengaku dia guru kita. Mengaji sepatah kita mengaku dari guru kita. Dia mengaku ke tidak kita anak murid dia. Kita duduk lama dengan dia pun boleh jadi guru tersebut tak mengaku bahawa kita anak murid dia. Sebab apa? Boleh jadi ada sebab-sebab tertentu. Ada sebab-sebab yang menyebabkan kita ni tidak layak digelar sebagai murid dia. Macam kita duduk di sekolah. Kita duduk di sekolah. Lama 5 tahun kita duduk di sekolah. Tapi kalau bertemu dengan cikgu, kita pergi 2, 3, 4 orang bertemu dengan cikgu. Ni bekas murid saya ni. Seorang ni je disebut. Aku anak murid kau juga. Aku pun belajar dengan kau juga. Tapi seolah-olah macam guru itu mengiktiraf yang Fulan bin Fulan ini memang anak murid dia sungguh. Sebab apa? Baik dengan dia, tolong dia, apa yang cikgu tu suka dia buat. Di luar daripada pengetahuan 2-3 orang lagi. Gitu ibaratnya, bila mana Nabi mendapat tahu Allah Ta'ala menggelarkan dirinya sebagai hamba, maknanya Allah Ta'ala mengaku hakikat diri kita sebagai seorang hamba pada Allah. Sesuka Nabi. Subhanallazi asra bi'abdih. Maha suci Allah Ta'ala yang memperjalankan hambanya. Apatah lagi disandarkan perkataan abdun, diri baginda Nabi itu sendiri, pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala mulia. Gelaran hamba bukan gelaran yang menunjukkan kita hina. Tapi gelaran kita telah melaksanakan tanggungjawab core business kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang ni boleh jadi Allah Ta'ala tak menganggap kita sebagai hamba dia. Sebab apa? Kita sama-sama dengan Allah Ta'ala merasakan kita ada keagungan. Kita juga ada takabur, kita juga ada rasa ujub, ada rasa kagum dengan diri kita. Seolah-olah kita dah mengambil pakaian Allah Ta'ala, al-kibriya uridai wal azamatu izari, kata Allah Ta'ala dalam hadis. Al-kibriya uridai, kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi. Kibriya, kibir, rasa besar itu, rasa agung itu adalah pakaian aku. Wal azamatu izari, dia azamah juga adalah pakaian aku. Pakaian atas dan pakaian bawah. Pakaian belah atas dan pakaian belah bawah. Azamah dan kibriya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita pun menyombong juga. Bila kita menyombong, kita dalam masa yang sama, kita sedang mengakui bahawa diri kita juga adalah Tuhan. Walaupun kita tak mengiktiraf pada orang lain. Walaupun tak zahir di mulut kita, kita adalah Tuhan. Walaupun kita tak menyebut sebagaimana sebutan Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Tapi bila kita mengambil sifat Tuhan letak di diri kita, maka seolah-olah dalam masa itu, kita mengaku bahawa kita juga sempurna sebagaimana Allah Ta'ala sempurna. Na'udzubillah.
Ha, sebab tu sifat hamba adalah sifat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Merasakan diri adalah hamba kuli pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang yang arif billah ni orang yang memang mengenali dirinya sebagai hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia mengatakan wa rafa'a maratibahum ala bisati wilayatihi. Syukur dia pada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala meletakkan dirinya dalam berkhidmat pada Allah Ta'ala tu. Wa'albas'ahum libasal khidmah tu. Wa'albas'ahum libasal khidmah tu. Libas khidmah. Pakaian apa? Pakaian khidmat pada Allah Ta'ala tu. Dengan makna pakaian syariat zahirah. Pakaian syariat tu duduk di kita. Zahir kita duduk buat taat pada Allah Ta'ala. Menggunakan syariat Allah Ta'ala. Atau mengikut segala rule yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalam syariat, itulah yang menggambarkan bahawa kita ini benar-benar hamba pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang yang macam kita juga, Muslim. Tapi, cara amalan dia, cara hidup dia tak sama dengan kita. Tuan-tuan, orang yang boleh jadi ditaufik oleh Allah Ta'ala jadi orang yang baik. Jadi orang yang istiqamah dalam beribadat pada Allah Ta'ala, tekun dalam melakukan ibadat pada Allah Ta'ala. Ada orang daripada kalangan hamba Allah Ta'ala juga, tapi tak pernah taat pada Allah. Dahi tak pernah sujud pada Allah Ta'ala. Kaki tak pernah melangkah sampai di masjid. Tubuh tak pernah sujud, rukuk pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dia tetap manusia sama seperti kita. So yang mana yang mulia di sisi Allah Ta'ala? Hamba Allah Ta'ala, manusia yang melakukan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dia mengatakan segala puji bagi Allah. Bila Allah Ta'ala menghiasi kita dengan pakaian khidmat. Dengan pakaian beribadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan pakaian melaksanakan syariat dan aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Puji pada Allah. Itu adalah satu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Sampai masa bunyi azan datang masjid, sampai masa bunyi azan kita bangun daripada tidur kita, meninggalkan keinginan hawa nafsu kita, meninggalkan keseronokan, kesedapan ketenangan duduk di rumah, kita pergi menuju pada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana kita hamba. Kerana kita sedang memakai pakaian hamba pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saat ini aku mesti berada di mana? Saat ini aku mesti buat apa? Saat ini aku mesti melakukan apa benda yang Allah Ta'ala suka, yang Tuhan kita suka. So, melaksanakan segala suruhan daripada Tuhan, itu ibarat dan gambaran kita sedang memakai pakaian hamba di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya beginilah, itu kan isu kan? Isu ada seorang agamawan yang mengkritik dalam YouTube kan? Bila kritik Sultan, tuan-tuan, bila kritik Sultan secara terang-terang, kenalah. Samalah gambaran dia beginilah hamba. Hamba, walau macam mana pun kita tak puas hati, redha. Gitu. Itu manusia dengan manusia. Saya ambil contoh itu. Hamba, bila sebut hamba, apa yang kita tak puas hati dengan Allah Ta'ala? Banyak. Tak puas hati. Kita nak kaya, kenapa aku miskin? Kita nak sihat, kenapa aku sakit? Kita nak senang, kenapa kita susah? Kita nak itu, kenapa tak dapat? Banyak kan benda yang kita nak, tapi tak dapat. Dan nama kau hamba, reto. Nama hamba, tak puas hati. Jangan terang-terang. Simpan dalam. Duduk dalam. Ada saluran-saluran dia. Angkat tangan. Zahirkan kefakiranmu di depan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Berdoa melambangkan kefakiran kau pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fakir itulah yang menyebabkan Allah Ta'ala gemar dan suka untuk menatap wajah kita. Sebab tu Nabi dalam doa dia. Nabi minta dengan Allah Ta'ala, Allahumma ahyini miskina. Wa amitni miskina. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni, kata Allah Ta'ala, fi zumratil masaki. Dan himpunkan aku di kalangan orang-orang yang miskin. Ulama Sufi mengatakan, miskin ini miskin apa? Bukan miskin pada madiyah, pada kebendaan. Tapi miskin jiwa. Nabi nak hidup bersama dengan orang-orang yang miskin jiwanya. Sehingga Allah Ta'ala menurunkan ayat Quran kan? Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajha.
dalam bab zikir kita baca ayat tu. Allah Ta'ala suruh Nabi duduk bersabar, tahan diri duduk dengan kelompok ni. Kelompok mana ni? Kelompok fuqara masakin. Jiwa mereka fakir, hati mereka miskin, sentiasa mengharapkan daripada Allah Ta'ala taufik dan hidayah. Pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk berada terus dalam ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wasbir nafsak ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajh. Allah Ta'ala perintah Rasulullah duduk dengan mereka ni. Karena jiwa mereka yang miskin itu Allah Ta'ala gemar. Jiwa hamba yang merasa fakir, hina di depan Allah Ta'ala, yang tu yang Allah Ta'ala nak tengok itu.